Hey yo, what's up guys? Mejojua. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat jalan-jalan, hari ini kita sudah berada di Taman Seribu Bunga Desa Raya ini, dan hari ini kita mau lihat wajah baru dari Taman Seribu Bunga ini guys. Jadi yang kemarin sebelumnya di vlog pertama, kondisi dari Taman Seribu Bunga ini belum rampung, dan hari ini kita mau melihat kondisi wajah baru dari Taman Seribu Bunga, dan kita hari ini mau melihat ataupun menikmati keindahan yang ditawarkan dari Taman Seribu Bunga Desa Raya. Dan yang penasaran nih untuk akses jalan menuju ke Taman Seribu Bunga Desa Raya ini, kamu boleh lihat ini guys. Hey yo guys, sahabat jalan-jalan yang penasaran nih akses menuju ke Taman Seribu Bunga Desa Raya ini. Nah, dari Gapura Desa Raya ini sekitar 1 km ke menuju lokasi. Jadi yang penasaran, hari ini kita mau kasih tahu nih akses jalan seperti apa ke dalam. Let's check it out. Sahabat jalan-jalan, kita sudah sampai di desa raya ataupun pemukiman warga. Jadi kita langsung terus saja, dan ini kita langsung belok kanan ataupun kalau lurus juga boleh guys, itu sampai di jambur itu belok ke kanan juga. Tapi supaya tidak bingung-bingung, kita langsung belok ke kanan, dan ini melintasi dari rumah warga guys. Dan itu terus saja guys, terus saja nanti belok ke kanan sudah melalui lahan pertanian atau lahan perladangan warga. Ini karena hari Minggu semua banyak di rumah guys, jadi agak padat. Ini kita terus saja, ini sudah mau menuju lokasi Taman Seribu Bunga. Nah, ini sudah masuk ke lahan pertanian warga yang ada di sini guys. Dan tuh sahabat jalan-jalan yang bingung mau liburan kemana, boleh langsung datang ke sini guys. Nah, itu langsung kelihatan itu menaranya di atas sana. Nah, ini kita terus saja. Dan untuk warga sini situ banyak kan menanam bunga guys. Jadi kalau misalnya kita beruntung bunganya lagi bermekaran, nah kita juga bisa berfoto nih di lahan pertanian bunga milik warga sini. Nah, ini terus saja guys, terus saja nanti itu lokasinya di sebelah kiri, langsung kelihatan. Ngambil. Bang, parkir bentar bang ya. Nah, seperti itulah akses jalan menuju ke Taman Seribu Bunga Desa Raya ini. Yang kemarin penasaran seperti apa aksesnya dan berapa jauh jarak dari Gapura itu menuju ke Taman Seribu Bunga ini. Nah, seperti itu penjelasannya. Dan hari ini kita mau explore beberapa spot foto baru guys. Kemarin yang di belakang saya ini belum ada, yang kincir angin ini belum ada. Dan hari ini juga bunga-bunganya sudah bermekaran guys. Jadi untuk spot foto, dan kamu bingung nih mau liburan kemana di weekend seperti ini ataupun weekend berikut-berikutnya, boleh langsung datang ke Taman Seribu Bunga Desa Raya ini guys. Let's check it out. Bye.
ya, salah satu spot foto kincir angin. Nah, seperti ini dia. Kamu boleh langsung berfoto di sini. Keren. Nah, gini guys. Jadi kamu boleh berfoto di kincir angin ini, spot seperti ini. Jadi keren. Jadi kamu harus wajib datang ke sini, guys. Ke Taman Seribu Bunga ini sambil menikmati keindahan yang ada di sini. Nah, untuk informasi untuk sahabat jalan-jalan yang mau datang ke Taman Seribu Bunga ini, fasilitas yang disediakan di sini yaitu parkiran yang pastinya, kemudian untuk kamar mandi juga ada, dan yang di ujung sana itu adalah kafenya, guys. Itu kafe, dan ada juga musholahnya dan beberapa spot foto yang di sini. Dan untuk tiket masuk itu kita hanya bayar 5.000. Dan kamu langsung bisa menikmati sepuasnya keindahan yang ditawarkan di Taman Seribu Bunga ini, guys. Jadi kamu bisa bebas berfoto nih di salah satu spot foto kincir angin ini, Menara Eiffel dan jembatan yang di sana itu, guys. Jadi kamu sepuasnya, sepuasnya menikmati keindahan seperti bunga-bunga ini, kamu boleh langsung berfoto ria di sini, mengabadikan keindahan yang ditawarkan di Taman Seribu Bunga ini, guys. Sahabat jalan-jalan, nah hari ini kita sudah berada di Taman Seribu Bunga. Nah, spot foto yang baru adalah yang di depan saya ini, guys. Nah, ini adalah kincir angin yang mau ke Belanda tapi masih jauh. Nah, kamu boleh langsung datang ke desa raya ini di Taman Seribu Bunga ini. Dan yang itu udah lama sih, guys. Yang untuk menara itu sudah lama. Jadi yang spot baru itu adalah spot ini, yang kincir angin ini. Dan ini, guys, bunganya. Nah, keindahan bunga ini yang membuat salah satu daya tarik wajah baru dari Taman Seribu Bunga ini, guys. Jadi untuk bunganya ini sih kece banget nih, guys. Beda sih bunganya nih. Seperti bunga apa sih namanya? Ini nih, keren. Jadi ini diibaratkan seperti bunga mati, tapi ini bunga hidup. Nah, kerennya seperti itu nih, guys. Oke, sahabat jalan-jalan, hari ini kita mau lihat kondisi kafenya sekarang setelah wajah baru dari Taman Seribu Bunga ini seperti apa. Dan ada beberapa spot foto juga nih, guys, yang dekat kafenya ini. Jadi kita mau lihat keindahan yang ditawarkan dari kafe Taman Seribu Bunga ini.
sahabat jalan-jalan yang suka berfoto, dan ada salah satu spot foto berbentuk love dan pemandangannya langsung ke Gunung Sibayak yang di belakang sana itu, guys. Demikianlah sahabat jalan-jalan untuk eksplor hari ini di Taman Seribu Bunga Desa Raya ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menghibur dan menginformasikan juga untuk sahabat yang bingung mau liburan kemana, boleh langsung datang ke Taman Seribu Bunga Desa Raya Brastagi ini. Terima kasih yang selalu support channel ini, dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe langsung subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Dan jika kamu suka video ini, like dan share. Terima kasih, see you next video, guys.